Assalamualaikum semua. Hari yang sangat-sangat indah. Abang sekarang ni berada dalam Hyundai Sonata. Kita nak menuju ke Lita Antarabangsa Sepang. Sebab ada benda menarik dekat sana. Benda menarik ni adalah hari ni kita media, kita dibenarkan untuk bawa ataupun bukan pandu uji lah, tapi lebih kepada bawa dan feel sebuah kereta bernama Toyota GR Yaris. Dekat Sepang weh, Sepang weh. Okay, so hari ni alatan abang. So macam abang katakan, memandangkan semenjak pandemik ni berlaku, so dia tak boleh nak buat sekaligus. Okay, tetapi dia terpaksa buat beberapa hari untuk slot-slot untuk media ni dan sebagainya lah. So untuk hari ni adalah slot abang, dan is awal pagi. Okay, ke Sepang. So itulah, ada beberapa kos yang kita akan lalui. Antaranya tak salah saya adalah Gymkhana dan juga track, bawa di dalam track Sepang. Okay, so aku dah tak sabar ni. Jom kita teruskan perjalanan ke Lita Antarabangsa Sepang. Dan sebelum itu, macam biasalah, pengerahnya kena ada. So kalau korang yang masih belum subscribe, jangan lupa subscribe. Yang dah subscribe, saya ucapkan ribuan terima kasih. Dan jangan lupa tekan loceng. Alright, jom. Terus like dan subscribe. Okay, seperti abang katakan, abang dah berada dekat ni Sepang ni. Bersepeda dengan ni lah, dengan Toyota. Toyota Gazoo Racing lagi. So dah sampai ke Sepang, so kita pergi ke Nilo. Of course, kita media, kita akan atas Nilo untuk register everything. Nanti baru kita masuk ke Sepang. Okey. Okey, seterusnya kita akan masuk ke dalam track, di mana actually kita ada pilihan sama ada kita nak Supra ataupun kita nak GR Yaris. So dia bagi pilihan. Dia bukan dua-dua, dia kata either one, mana satu kau nak. So of course aku pilih GR Yaris lah. Sebab Supra saya pernah bawa beberapa kali. So untuk GR Yaris tak pernah bawa lagi. So saya akan bawa dalam track. So kita akan main full track kejap lagi, okey. So selain boleh tu, aku nak tunjuk pada korang. Ha, so kita ada Supra dan kita ada juga GR Yaris. Selain daripada tu, kita ada juga ada GRS, Vios GRS, di mana korang pun ada peluang boleh bawa masuk Vios GRS ke dalam track Sepang. Ha, so kita akan main full track. Full track 5 kilo lebih, kita akan main full track. So of course macam saya katalah kan, antara Supra dengan GR Yaris, of course saya pilih GR Yaris lah bang, eh. So kejap lagi, nanti abang akan mount GoPro kat dalam. So abang akan bawa feel eh, kita rasa feel GR Yaris apabila berada dalam track Lita Antarabangsa Sepang. Okay, so kita sambung kejap lagi. Okay, so seperti yang dijanjikan, abang sekarang berada dekat dalam Toyota GR Yaris. Kita akan buat 3 lap. Kita ada instructor car dekat depan, iaitu Toyota Supra. Bismillahirrahmanirrahim. Huh. Okay, kita akan buat warm up dulu. Nanti baru saya take over. 1.6 liter turbo 261 horsepower 360 Nm top. Kita akan bermula. Kita nak tengok macam mana kuasa GR Yaris. In. Oh, stabil gila siat. Okey, pemanah-manah lu. Aku ni jantung dah dudak dah kereta ni. Masuk gear 3. Gear 4. Oh, siutlah CVT dia. Flat habis. 1.8. Ha! Aku break awal. Ha, RPM 7,000-8,000. Ha! Okay, kita masuk first turn balik, turn akhir. Oh, RPM 7,500. Ah, 8,000. 7,000 lebih. 1.6. 1.7. 1.8. Ah, break. Gila siot kereta ni. Ya Allah, ya Tuhanku.
dengar tu. Oh, yes, ini nyala. Wah, aku boleh masuk race ni. Okey, gear 4. Okey. Ah! Siok lah tayar ni, babe. Michelin PS4. S. Oh, gila siot. So, saya tak boleh kata macam mana. All-wheel drive. CVT. Torque dia memang kuat gila. 360. Yang penting dia punya grip dia tu. Oh, RPM sampai 7,000, babe. 7,000. 7,000 lebih. Okay, cool down. Cool down, cool down. Okay. Last! Balon! Ah, cukup! Ah, memang best gila, Syed. So, aku nak cakap korang, kereta harga ni RM280 lebih. Okay? Dah habis. Sold out. Aku nak beli pun tak boleh beli. Dah sold out, babe. Tapi apa satu yang saya boleh katakan, siapa-siapa yang dah booking kereta ni, korang takkan menyesal. Confirm takkan menyesal. Kalau kau menyesal, kau jual kat aku. Okay. Kita dah sampai. Sekarang kita buat conclusion dekat luar. Alright. Nice, 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 nice. Okay guys, so sampai sini saja video abang kali ini. It's a fun day. Sehari yang sangat-sangat seronok sebab kita dapat bawa apa ni, Toyota Yaris GR dan juga Vios GRS lah. Selain daripada ni, kan, selain daripada Toyota Supra ni, tapi Toyota Supra ni harga dia boleh tahan tak? So GR Yaris memang super duper, super duper, triple, fumple. Best gila, babe. Memang best gila kereta tu. Dia punya grade dia lain macam. Okay? So, terima kasih kerana menonton video yang sangat-sangat panjang ni. Sekali lagi, terima kasih atas sokongan anda semua sekali lagi. Dan bagi anda yang masih belum subscribe, jangan lupa subscribe. Yang dah subscribe, yang telah menyokong saya selama ini, terima kasih saya ucapkan. Dan kalau masih belum tekan lonceng, jangan lupa tekan lonceng. Okay? So, kita jumpa lagi dalam video akan datang. Bye-bye semua. Assalamualaikum. Arigato. Gozaimasu.